Musuh ini siang hari berdiam di yang gelap-gelap atau di sudut kamar dan di antara rumput-rumput. Sebab itu, tempat-tempat tadi harus dibersihkan baik-baik dengan memakai sapu lidi. Masukkan ke bilik-bilik yang gelap. Jendela harus dibuat lebar. Dan dindingnya harus dicat putih. Kasur dan bantal harus dijemur saban hari. Bila banyak nyamuk, baiklah membuat api unggun untuk mencegah bahaya nyamuk. Tempat tidur harus memakai kelambu. Jika tak ada kelambu, kita harus membuatnya sendiri dengan menggunakan akar. Misalnya pembuatan secara begini dengan menggunakan bambu atau kulit kayu sebagai bahan. Kita menjaga badan sendiri supaya tak kena penyakit malaria. Arti pencegahan penyakit malaria penting sekali dalam masa pembentukan lingkungan Asia Timur Raya. Untuk melaksanakan ini, perlu sekali segenap penduduk selamanya sehat. Yang diutamakan dalam hal itu ialah kesehatan badan yang sempurna, sehingga meskipun digigit nyamuk, penyakit dapat dicegah.